Ya, soal nomor 8. Teksnya sama, infografisnya sama. Nah, langsung aja ke soalnya. Berapa banyak gelas yang diperlukan untuk menampung 3,5 gayung air? Nah, ini soalnya urean. Nah, Pedi bantu untuk coret-coretnya, anak-anak ya. Baik, di sini anak-anak, coret-coretnya. Berapa banyak gelas yang diperlukan untuk menampung 3,5 gayung? Artinya apa itu? 3,5 itu artinya ya 3,5 ya. 3,5 itu artinya sama dengan 3,5. Itu gayungnya. Padahal satu gayung itu sama dengan 4 gelas. Maka sama saja dengan 3,5 dikalikan 4 sama dengan berapa ya. Nah, Pedi tunjukkan di bawahnya ya, 3,5 pakai bersusun dikalikan 4. Nah, ya, kalikan 4, kita hitung anak-anak. Yuk, berapa ini? Kalikan ya, ini kali anak-anak ya, tandanya kali. Baik. 5 dikalikan 4 berapa anak-anak? 20. Ya, ditulis 0, nyimpan 2. 4 kali 3 12. 12 tambah simpenannya tadi 2 jadi berapa? 14. Nah, ini anak-anak. Ingat mengalihkan desimal seperti ini, kalian harus melihat ini di belakang koma ada satu angka, maka dari belakang di sini pun kalian harus memberikan ini komanya di sini. Di belakang koma ada satu angka, maka hasilnya di belakang koma juga satu angka. Jadi 14,0. Nah, 14,0 itu bisa dihilangkan anak-anak. 0 di belakang koma itu boleh dihapus seperti ini. Ya. Jadi sama dengan 14. 14 gelas maksudnya. Langsung kita tuliskan jawabannya anak-anak. Berapa anak-anak? 14 gelas. Ya, 14 gelas. Baik. Kita lanjut anak-anak soal berikutnya.